الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن تبع بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من فضائل رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباده الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى الشياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ ويمكرون في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: sebagai bakal kita untuk Allah, ya, kalau dari negeri negara
untuk mencari kerana Allah Ta'ala dan menyempurnakan hukum Islam yang bila sesama berkuat sebentar kita berdoa Allah Ta'ala mudah-mudahan sama-sama ini dikurniakan haji mabrur yang mana diperlukan Allah Ta'ala ganjari kepada mereka berkat kerja haji mereka yang diperlukan Allah Ta'ala. Dan dari haji mabrur itu Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam syurga Allah Ta'ala yang dijadikan jannah. Ya, seperti Nabi sebut haji mabrur dan selalu bersambut ialah dan haji mabrur itu tidak ada yang selayaknya, yang ada balasan yang lebih baik untuknya melainkan syurga Allah Ta'ala. Dan di samping dengan doa kita Allahumma rzuqhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Dan dalam hari itu pun kita mengharapkan agar sahabat-sahabat kita ini berdoa kepada Allah Taala mudah-mudahan ya Allah Taala memilih kita pula sebagai bakal tetamu dia pada musim-musim haji yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang Allah ya, oleh kerana kitab asal saya berada dalam kereta saya yang sekarang berada jauh di Seremban, jadi saya ingat-ingat lupa kita pun dah 3 bulan dah tak berkuliah ni, saya ingat-ingat lupa tentang mana kita berhenti. Sehingga saya kita akan mula dari ayat 14 ayat 14, 15 dan 16 surah Al-Baqarah. Jadi Allah Ta'ala berfirman ya, sebagaimana yang kita akan petik di dalam kitab Duba Berlukulti Asbab Nuzul yang digarap oleh Al-Mahfum Asyik Jaluddin Tasuyuti Rahmatullah Ta'ala. Ya, saya bacakan terlebih dahulu makna ya, makna ayat ini ayat 14 yang kita baca tadi. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanu. Apabila mereka ini bertemu dengan orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladina amanu, alladina amanu itu jadi maf'ul bi, jadi kata penyambung. Benda kena buat. Saya makan nasi. Nasi itu benda kena buat. Dalam bahasa Arab dia panggil maf'ul bi. Saya tu fa'il, saya ni pelaku perbuatan. Saya perbuatan saya makan nasi. Apa yang saya makan? Nasi. Itu dia. Jadi apabila mereka bertemu orang-orang beriman, mereka ni ialah orang-orang munafik. Dalam kuliah-kuliah yang lalu kita membicarakan berkenaan dengan orang-orang munafik bermula daripada ayat ke-8. Daripada ayat yang ke-8 kita dah bincangkan. Sekarang Allah Ta'ala meneruskan lagi perbicaraan tentang ciri-ciri orang munafik ni, yakni apabila mereka, orang munafik ini bertemu dengan orang beriman. Laqul ladina amanu, laqu itu bertemu, liqa bertemu. Laqiya yalqa, liqa itu bahasa Arab bertemu. Bila mereka bertemu, mereka bertemu, alladina amanu, orang-orang yang beriman itu jadi yang kena buat lah. Bila mereka itu pelaku, bertemu perbuatan yang berlaku, yang kena, yang ditemui siapa? Orang-orang yang